Halo semuanya, kembali lagi bersama saya si Denny Septiawan di game Bully Scholarship Edition. Ya, karena game ini sangat bernostalgia banget bagi aku dan pasti kalian semua pernah bermain game ini dan merasakan nostalgianya jika melihat game ini kembali kita mainkan lagi. Waduh, dengan Jimmy Hopkins di sini dan ada anak Badung di depan sana sedang menunggu Jimmy Hopkins, si anak baru di sekolah Bullworth ini. Nah, daripada banyak basa-basi, lanjut saja kita bermain game Bully ini. Waduh, tuh kan kita ditunggu cuy, tuh kita dikejar cuy, bakal dipukulin dah kita ya. Ya, karena kita sudah mengetahui beberapa alur cerita ini, jadi kita langsung percepat saja. Langsung saja ke misinya. Yang pertama berada di ruangan kepala sekolah. Ya, ruangan kepala sekolah di sini. Nah, kita datang untuk menemui kepala sekolah. Bisa nggak di skip ya? Soalnya ini cuman cerita-cerita cuy. Jimmy Hopkins. What? I meant yes, sir. Very good. Wah, ternyata etika di game Bully ini juga ditekankan banget ya. Ya, namanya juga game anak sekolah gitu ya. Game-game bernuansa anak-anak sekolah gitu. Ya, walau ada unsur kekerasannya sedikit ya, tapi jangan ditiru juga buat teman-teman. Mantap nih. Wah, bernostalgia banget nih game-nya nih. Oke, bisa nggak di skip? Nggak bisa cuy. Gak bisa di skip. Gak bisa, jadi ya ya udah kita dengerin aja ceritanya. Terlalu lama. Gak apa-apa ya. Menunggu itu gak merugikan banget gitu ya. Great. Friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Nih, kalau nggak salah nih, si ibu gurunya ini suka dengan kepala sekolahnya cuy. Coba kita lihat sikapnya seperti itu, sudah kelihatan ya. Dia suka dengan kepala sekolah cuy. Certainly, headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. Disuruh ganti baju. Ya. So here I am. Ya. Apa ini pop-nya ya? Apa itu namanya ya? Perkenalannya dulu ini. Enggak apa-apa ya. Kita tunggu aja sebentar aja mungkin ini ya. Enggak sabar cuy, pengen main game Bully ini. Sudah cukup lama, mungkin udah bertahun-tahun kita enggak main game ini. Making new friends and enemies. Kita membuat sebuah harus menemukan sebuah teman baru dan musuh baru. Langsung saja lewat jalan pintas, loncat-loncat sana sini. Soalnya nih Bully ini Jimmy ini kebal cuy. bisa nggak di sini? Oh, bisa. Pencet R cuy. Oke, langsung lari cuy. Jimmy ini nggak kayak si kakaknya ya, si Char di game GTA. Dia lebih nggak ada tenaganya cuy, nggak ada capeknya. Maksudnya nggak ada capeknya cuy. Diajak lari cuy. Ah, gini doang mah gampang cuy. Gampang kan. Hafal nih gua. Udah game-game bertahun-tahun ini. Jadi udah hafal anunya cuy, alur ceritanya. Tangkap lagi. Oh, ini nih. Diapain nih? Dipukul lu hatinya cuy. Kalah lu. Siapa ini ya namanya? Gua agak lupa, kalau nggak salah namanya Russell cuy. Ya, namanya Russell kalau nggak salah ya. Atau kalau gua salah ya silakan komen aja cuy di bawah, yang bagi kalian yang masih mengikuti alur game Bully ini. Kasih tahu namanya di kolom komentar jika kalian tahu nama dari game Bully ini. Nama-namanya siapa aja.
Nah, kalau ini gue hafal banget ini ya. Si pembuat onar atau si si penghasut lah istilahnya ya. Ini namanya Gary, Gary. Bisa nggak di skip ya? Nggak bisa di skip cuy. Ya tadi kepencet cuy, jadi kita mengulangnya lagi. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You're gonna play nice or what? Kok nggak gerak gitu mulutnya? Kenapa ini nggak gerak? Ada sedikit bug ternyata di game bully ini. Oh, kita disuruh beli minuman. Get a drink from the soda machine. Kita harus membeli soda di tempat soda. Mesin soda lah. Oke, kita disuruh ganti baju. Di sini tempat ganti bajunya masih sama. Emang gak ada bedanya. Sip. Merenung dia, merenung. Didatangin. Oh, ini. Hey, how you doing? You must be the new kid. Kita dengar aja dah. I'm Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask siapa tadi namanya. Aduh, kira-kira ngomong nggak denger suaranya cuy. Siapa namanya? Well, welcome to Bulworth. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey man, what's your problem? Apa masalahmu, ha? Mantap banget ya. My parents, this school, Western civilization, but really, honestly, enough about me. Oh, I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school. Oh, PT. Tadi nyebutnya PT. PT kayaknya ya, kalau abjadnya ya PT. Tapi kalau disebutnya PT. PT. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bulworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Mampus lu, diusir. Jimmy can't stand you already. Padahal si PT ini baik cuy. Oh, mungkin kita save dulu ya. Kita save dulu di sini aja lah. Kita hapus saja. Nah, sudah, lanjut saja kita bermain. Oh, masih ada. Kita kerjain misinya dulu ya. Kita kerjain beberapa misi dan kita lanjutkan bermain gamenya. Oh, ada guru. Kita sudah nggak dikejar-kejar guru lagi karena kita sudah ganti baju ke baju sekolahnya, cuy. Karena di sekolah ini sama-sama seperti sekolah biasanya. Kalau pakai baju biasa kita nggak sopan gitu ya. Jadi kita bakal dikejar guru. Nah, this is your school. Ini adalah sekolahmu. Ngikutin Gary lagi, cuy. Gary ini si penghasut, cuy. Harusnya nggak boleh diikutin. Soalnya gimana ya? Pokoknya bakal jadi nakal lah. Nah. Oh, kita disuruh anu cuy, disuruh nyogok ini ya. Sip. Tuh kan kita disuruh nyogok cuy. Nah, kan? Ya dijitak dah. Aduh, sakit cuy. Cepatlah. Oke, kita break industrial rocker. Oh, kita harus ini gimana nih? Gak bisa. Oh, pakai anunya cuy, pakai mouse-nya. Nah. Oke, kita putar. Oke, selesai dengan cepat. Mantap. Bulwark Cap Classic. Berarti kita dapat apa tuh namanya? Dapat topi cuy. Kita dapat topi Bulwark. Ini topinya kayak mana ya? Bagus nggak ya kalau kita pakai ya? Nanti aja lah. Kita masih mengerjakan misinya. Dikejar dah lu. Mamam lu. Mampus lu Gary. Wah. Kita langsung masuk aja ke dalam tong sampah sampai yang kuning ini habis. Nah, dia mundur. Ya kayak gitulah cara menghindari guru itu, cuman ya kayak gitu. Ya, kita pergi pergi. Ayo. Mana ini? Ah,
Aduh, kemana lagi nih ya? Cari masalah lagi kayaknya ini ya. Oh, gue ingat nih, gue ingat sama cewek gendut ini nih. Kalau nggak salah ada barangnya yang hilang terus kita Eunice namanya Eunice. Barangnya ada yang hilang cuy. Jadi kita disuruh buat ngambil barangnya cuy. Barangnya yang hilang. Gimana ya? Barangnya kalau nggak salah dicuri sama anak cowok. Nah, di tanda silang itu kalau nggak salah ya. Aduh, sorry kenyang. Waduh, kelahi dia. di sini ternyata ya. Langsung saja kita pencet space biar enggak terlalu lama, cuy. Oke, kita dapat coklatnya Eunice lagi. Kita kembalikan ke Eunice, cuy. Ayo, kita kembali ke Eunice. Coklatnya kita harus kembalikan ke Eunice. Lanjut, kita nanti bakal apa ini? Nerd. Oh, itu geng ya? Nama geng kalau nggak salah ya, Nerd itu ya. Kalau nggak salah nama geng yang paling kuat di game Bulwark. Kalau nggak salah sih ya. Soalnya kalau nggak salah tuh Nerd itu geng yang olahraga. Ya, dapat hadiah kita. Aduh. Kemana lagi nih? Gary. Check out the cafeteria. Kita harus ke kantinnya berarti ya. Cafeteria kan kantin namanya. Nah, ini perkenalan lagi cuy. Ya, gue ingat masih kalau di awal-awal masih ingat. Masih perkenalan seperti ini. Ini geng science kalau nggak salah ya. Geng-geng orang pintar cuy. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps. They're all money and preps. Gang preps kalau nggak salah ya. Ini geng-geng orang kaya cuy. Dia pakai sweater. Geng-geng nakal ini, preman cuy. Geng-geng preman yang kerjanya di bengkel cuy. Kerjaannya sukanya di bengkel. Nah, ini geng-geng nerd yang tadi gua bilang. Ini geng-geng kuat cuy. Kayaknya masih ada satu geng yang nggak diucapin deh. Gua lupa nama gengnya. Kalau nggak salah geng-geng yang gengnya itu yang pakai baju putih yang nungguin kita pertama kita masuk itu cuy. The bell on the radar is the location. Morning classes start at 9 a.m. Okay. Paham. Kita ada jam pelajaran dimulai dari jam 9 pagi. Nah, jangan terlambat datang ke kelas sebelum jam 9.30. Gampang aja mah ini mah, chemistry. Science. Gue suka banget sama pelajaran science kayak gini ya. Wow, kita pencetnya apa nih? D, W, A, W, W, S, D, D, A, D. Gampang cuy. Chemistry clear. Peset. Salah cuy. Firecracker are now available on your apa tadi? Sudahlah, lanjut saja kita ke bintang, misi bintang cuy. Masih jam 12, masih banyak waktu lah untuk kita gunakan ya. Sebelum jam 6. Kalau jam 6 kalau nggak salah jam 6 sudah harus sorry. Kita mau pencet R di situ sebenarnya. You seem to be making yourself quite comfortable here, my boy. I'm just trying to fit in. By fighting? By making a nuisance of yourself? That is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. That's just school spirit. Hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. Misinya kalau nggak salah yang di sini nih kita harus ngejar seseorang gitu. You might learn something. Ya, kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah ya, saya ingat dulu aja ya. Oke. Hey, I saw you sucking up to Crabble Snitch. What? Shut up. Siapa ini?
This is what we do to teachers' pets around here. Eh, di apa itu? Come here, you little... yeah, oh iya, kita ngejar orang cuy. Nah, Davis cuy. Ini sudah orang yang gua maksud cuy. Kita ngejar orang yang ini nih. Davis is getting away. Terlalu jauh, kita harus cepet cuy. Ngeselin nih Davis nih. Wah, pity. Itu di bodinya cuy. Jatuh PT ya. Nah, gampang aja mah ini mah. Kita langsung aja gini kan. Nah, kita dorong aja langsung ke tong sampah biar cepet. Enggak perlu banyak keluarin tenaga. Langsung saja open the gate. Itu dia David. Lama banget ini ya larinya ya. Langsung aja, pukul. Lu berani banget lawan Jimmy Hopkins. Oke, kita buka. Pukul. Mati lu. Udah cuy, lanjut saja kita buka yang ini cuy. Banyak cuy, kok makin banyak ini ya. Waduh, makin banyak cuy. Pukul lah. Pukul cuy, pukul semuanya. Langsung aja kita pukul. Satu lagi pukul. Ambil dulu ini minumannya. Nggak bisa cuy, sudah penuh darahnya. Astaga, mana? Ngelempar. Ini cuy, salah. Sorry. Udah lama nggak main game bully, apalagi game PC-nya ini beda kontrolnya cuy. Jadi ya mohon maklum ya. Ambil ininya. Ambil tutupnya, kita keker dulu ke sana. Salah. Jatuh dia. Terselamat. Ya, dapat slingshot. Mantap. Slingshot kita ya, kita bisa mukul anak-anak yang berandal cuy, yang berani ngelawan Jimmy ya, namanya Jimmy Hopkins. Ayolah cepet. Nah, sudah jam 1, kita lanjutkan misinya atau gimana ya? Dapat apa ini? Ini anu racun ya, kalau nggak salah ini racun bau. Bau loh. Kabur cuy, kabur. Kita dikejar cuy. Tendang bola dulu lah. Kita dikejar geng-geng anu cuy, geng preman cuy. Aduh, ada jam pelajaran cuy. Kita datang aja kali ya, datang ke jam pelajaran. Kita harus jadi anak yang baik cuy. Kita harus menuruti kata dari kepala sekolah. Di mana nih? English cuy. Paling susah ini ya, kalau di game bully ini pelajaran paling susah ya menurut aku ya, karena kata-katanya itu harus disusun dari huruf-huruf ya. Susah cuy, sedangkan huruf-hurufnya itu terbatas cuy. Oke, kontrolnya. Oke, paham. Meow, coba meow. Sorry, salah. No. Meo langsung. Dapat. Well done. Wall. I'm afraid that's not English. Warm. Try again, James. Mall. I don't think that's in the enggak ada sih. Susah cuy. Dapat. That's right. Wole. Salah. Wole. That has to be some sort of slang. Woi. Dapat. Oh.